What the crap? Teman-teman harus masak kayak gini ya. Dietnya ambiar. Ah. Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Farida Nurhan. Senang banget 2 juta subscriber. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang dari dulu selalu setia menonton Farida Nurhan, selalu nge-like, selalu share, selalu komen. Senangnya minta ampun. Tepuk tangan buat Omai. Oh, tepuk tangan buat kameramen yang gemuk-gemuk ini. Banyak yang bilang kameramennya Mbak Rida gemuk-gemuk aja. Emang naik berapa kilo sih? 12. Oh, yang di sini naik 12 kilo, yang di sini? Baru 10 kilo. Baru 10 kilo katanya, geng. Ya wes, yang sesuai dengan janji Farida Nurhan, Omay minggu depan mau kuliner di Serambi Mekah, Aceh. Terus habis itu Omay akan menelpon 6 dari subscriberku atau hatersku atau pecintaku atau siapalah, semuanya boleh ikut kuis ini ya. Masing-masing orang bisa mendapatkan 1 juta ya. 6 orang berarti 6 juta ya. Terus habis itu hari Minggu buat teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya tidak ada acara apapun, minggu ini 26 Januari jam 11 siang langsung datang ke Ayam Longso Depok, ketemu Omay, meet and greet for the first time in my life. Kita mau makan-makan di sana ya, geng ya, makan menu 5.000. Walaupun cuma menunya 5.000, tapi kan sulit-sulit gitu loh bisa makan menu 5.000 ini di Ayam Longso karena selalu kehabisan. Jadi makan sama Omay ya, tak siapin 200 box dan kita nge-vlog bareng. Ayo sekarang kita ke dapur rek, masak rek. Teman-teman, for your information, ini tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 10 pagi lah ya, kita mau makan enak terinspirasi dari Pawon Bucetar. Ingat gak waktu memang makan di sana yang semua menunya enak-enak itu? Itunya loh ya, telur balado. Ya Allah, enak banget. Telur balado, ya teman-teman ya, oke. Bumbunya banyak loh. Ya Allah, enak banget, bumbu baladonya gila nih. Biar teman-teman dari Sabang sampai Merauke bisa menikmati enaknya bumbu balado, nih tak buatin resepnya. Sudah ya, kelihatannya jadi cuantik seperti Omay, bismillah. Tuh, minyaknya sedap. Ini bahan-bahannya Omay tulisin di bagian deskripsi ya. Tahap-tahapnya, tomat sama cabai direbus dulu. Habis itu di blender jadi satu, seperti ini prosesnya. Bahan utamanya, yuk kamera satu. Gi, ampela geng. Tuh Andre, wow manis ya. Kenapa nggak pakai hati? Aku kurang suka hati. Banyak makan hati, jadi pakai ampela aja. Oh my doyan makan ampela. Dan ini juga melalui proses-proses. Tadi itu bumbunya digerus, habis itu ampelanya digodok, habis itu digoreng. Seperti ini prosesnya. Seperti biasa, biar wangi kita kasih lengkuas, biar lebih afdol kita kasih pete, dan ini ada daun salam. Semua bumbunya tak tuliskan di kolom deskripsi, tambahannya ada garam, ada gula, dan ada tutulis. Sekarang kita tancap gas masak. Ini minyak goreng sisa tapi masih bersih, jadi kita pakai aja ya. Pastikan lengkuasnya yang banyak, setelah itu masaknya tuh harus sampai layu,
baru bumbu merahnya kita masakin. Ayo, ayo, ayo. Daun salam. Ada yang kelupaan, ada yang kelupaan. Maklum ya teman-teman ya, banyak pikiran. Ih, asam jawa kita masukin. Ini udah wanginya minta ampun. Sekarang kita masukin. Next, pete. Awur-awur lagi gini, geng. Gini aja udah langsung pingin ngambil nasi kan? Nih. Mau dikasih air monggo? Enggak dikasih air? Enggak apa-apa. Aku enggak mau tak kasih air, aku suka kayak gini. Gula, garam, kaldu jamur. Cicipin ya, bismillah. Makan kita merayakan 2 juta subscriber. Ode-ode sih, soalnya nggak niat deh kerjanya. Nggak naik loh gajinya 500 ribu. Merayakan 2 juta subscriber. Abaikan suara tok 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 tok, lagi ada orang renovasi di atas. Teman-teman, sebelum Fadan Fran ngeplok yo, ini dia detik-detik video menuju 2 juta subscriber. Mana sih udah 2 juta? Bari dan Nurhan 2 juta subscriber. Ini kameramennya muncul nih. Ini muncul nih kameranya. Ayo sini masuk, masuk. Ada yang mau nongol di YouTube Fadi dan Nurhan? I love you, teman. Geng, sebelum makan langsung kita keluarkan dulu passwordnya. Awar-awar. Awar-awar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ini pete kita santap duluan, geng. Kih. Masih kenyas-kenyas. Sekali lagi. Ih, bumbunya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Umroh. Teman-teman, kamu udah sini sini. Oke, Fran. Ampelah, ampelahnya aku tambil. Wih, nemu pete di dalamnya, lihat ini. Aduh. Nggak pengen ngomong, nggak pengen nge-review, pengen makan aja. Oke ya. Keenakan, lengkuas. Sangat jahat dikasih lengkuas aku. Gen, aku seneng banget dengan rasa seger yang didapatkan dari tomatnya. Sedikit ada manis dari tomat dan juga gulanya. Ditambah ada lengkuas. Aduh, ini afdol banget teman-teman. Ayo. Dan makannya harus pada saat anget-anget gini. Enak. Enak banget. Ini rasanya semakin manji, mantap jiwa karena ada sentuhan pedas dari cabai rawitnya. Ini parah banget ini. Separah adegan ini. Udah ampelannya kraus-kraus, petenya kraus-kraus.
ada sensasi lebih crunchy karena tadi digoreng itu. Teman-teman harus masak kayak gini ya. Yang kurang begitu suka amplas, teman-teman bisa pakai daging ayam, bisa pakai telur, bisa pakai itu seafood ya. Kalau nggak suka semuanya, pakai tulang-tulang aja deh. Tulang opo jadi pakai terserah lah, terserah teman-teman ya. Nih, ayo kita coba lagi. Oke, geng. Ini biar tambah seru, kita buat adegan awur-awur emplok ya. Semuanya dijadikan satu. Petenya yang banyak. Menu video kita hari ini membuat videonya mutiar ya. Dietnya ambiar. Dan Oma itu kalau masak tipikal nggak pelit bumbu. Aku nggak tahu kenapa. Karena menurut aku kalau nggak pelit bumbu, rasa masakannya semakin enak ini. Kalau bumbunya kebanyakan, amplanya habis, kita bisa gorengin telur atau apalah kayak gitu. Enak. Ya, habis ya pikir. Habis. Harus nambah nasi. Lauknya masih banyak ya, kayak. Buat teman-teman ya yang enggak ada waktu buat masak. Kerjaannya padat merayap, gampang. Nah, ini tak buatin menu kayak gini. Udah follow belum Instagramnya? Emplok by Oman. Main masak kalau ada waktu, terus Omen jual ya dengan harga yang sangat bermasyarakat, tapi maaf hanya bisa dinikmati buat teman-temanku yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Luar kota masih belum, soalnya aku nggak pakai bahan pengawet rek. Oke ya, terus ya mau nambah nasi. I love you all. Salam sayang dari Fedantuhan buat teman-teman semuanya. Stay happy, stay healthy, stay positive. Bye bye. Tapi tadi kebanyakan nambah nasi ya ini. Enak. Ya po, kalau buat videonya kayak gini. Cantik bu. Ya boleh. Etan dah ini. Gimana ya kalau kita review makanan kayak gini? Tapi ini. Kendang. Masa yang komen tuh gini. Halo Mbak Farida Bura. Farida Nurhan, re. Jangan Farida Burhan. Kasian yang ngasih nama. Soalnya Farida Nurhan tuh nama itu loh, po. Kayak nama keberuntungan diganti Mbak Farida Burhan, mungkin salah itu ya, typo. 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 Farida Burhan. Saya tak pastikan. Ayo coba kayaknya Irfan. Kira Irfan. Kameramen korek. 63. Wih. Ayo ibu-ibu berapa aku, berapa aku. Jangan diberat-beratin ya, gak mau ya. 45,5. 46 mau beda. Bek baju. Sama baju, ya. Yeah.